Malam ni memang serba tak menjadi lah kita sebenarnya. Daripada separuh masa pertama, masa kedua, nampak main-main apa. Lesu lah saya nampak, macam tak bermaya tadi. Tapi cuma semangat pemain lah. Itu yang kita banggakan lah. Kita banggakan kepada sikap pemain, masih lagi tak putus asa. Walaupun tinggal dalam masa 4, 5, 6 minit, kita bangkit balik. Kita bangkit dengan tak semena-menanya dapat menjaringkan satu gol, terus lagi perubahan tu berlaku. Dan yalah, benda tak dijangka. Tapi apa sekalipun sebenarnya saya tengok pada malam ini, sebenarnya Melaka lebih baik daripada kita lah. Cuma yalah, kita ambil, kita curi apa yang telah Melaka agak leka last, pada minit-minit terakhir tu. Itu kita ambil kesempatan kat situ lah. Dan overall memang kalau kita tengok Azam hari ni pun tak menjadi. Kevin dekat bahagian tengah kita agak totally hilang arah semua. So team nampak tak bila attacking kita tengok, Baki Widin pun serba tak menjadi. Kita saat ni hanya Hidalgo saja yang mainkan peranan dekat bahagian kanan. Apa sekalipun, itulah overall saya memang berpuas hati lah. Walaupun kita dalam keadaan hari ni tak serba tak menjadi, tapi minit-minit terakhir tu dengan gol kita dapat pada minit terakhir, satu gol tu lagi ada beri satu suntikan lah. Satu suntikan itu dan kita dapat menjaringkan gol kedua. Kita sebenarnya saya coach saya Fandi apa semua, kita sampai kita dah tengok dua pemain, kita punya core pemain, Azam dan Kevin, dah nampak agak lost kat tengah tu. Jadi kita buat gamble, satu gamble lah kita nak buat pertukaran tu. Kita tak payah takut nak buat pertukaran. Kita macam kehilangan Azam dengan Kevin, jadi kenapa kita ada pemain yang refresh lah. Tu yang kita bincang tu agak lewat juga tu sebenarnya kita masukkan. Kita bincang pada minit sebenarnya, saya rasa minit 60-65 gitu kita dah bincang dah. Tapi kita tak masukkan juga, cuma last minute kita pun dah tak fikir Andi, Dato' Ajimat, Syah, kita bincang semua. Kita cakap kita gamble hari ni, kita masukkan fresh leg. Itu ada berlaku perubahan kat situ. Mat Nizam. Kita pun tak jangka sebenarnya. Dua substitute masuk menjaringkan gol kan. Dan yelah, saya agak sebab hari ni meeting, saya dah cakap dekat pemain semasa kita buat meeting tengah hari tadi. Saya cakap reserve players sentiasa be prepared. Sebab saya cakap, apa yang kita lawan PJ City, bila David Rolly masuk, dia tunjukkan satu contoh semasa di PJ City. So hari ni sama juga, saya ambil contoh kat situ. Saya cakap, so hari ni sama juga, saya hendak pemain-pemain reserve sentiasa bersedia. Jadi itu agaknya, kat situ agaknya benda tu bila dia orang masuk tu ada tonik apa, saya pun tak tahu. Tu je lah.